lagi dan kajian juga. Ketuanya jadi sekali dan akhirnya itu ketua dekat sama tiga kedalaman beliau semua panjang umur kedalaman jasmani dan berumurnya dan kuatkan kehidupannya terus diberikan kehidupan dan kebaikan kebaikan di rumah kita sebenarnya biar mau taklim semoga ibu itu semua menjadi istri yang saudara untuk saya berubah Allah berikan kemudahan dalam saudara urusannya. Baik, kita tahlil dari kitab Minhajul Muftidin. Kitab ini ditulis oleh Ibnu Budan Muhammad Bidi. Ini kita berisi tentang antisari kitab Ihya' ul Muftidin. Kita akan bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan penyakit-penyakit kita. Bahwa manusia itu makhluk yang Allah ciptakan yang paling, semuanya itu paling manusia itu. Sehingga ketika palingnya, maka manusia akan menempatkan tempat paling baik atau tempat yang paling buruk. Nah, semua itu tidak lepas dari apa-apa yang diucapkan oleh manusia. Hadirul lisan, salamatul lisan. Orang yang bisa memelihara lisannya, dia akan menjadi orang yang terselamatkan. Surga rindu kepada empat kelompok. Jadi gak usah dulu kita minta surga, kalau kita melakukan yang empat ini, surga rindu. Satu, surga rindu kepada seluruh Quran, kepada orang-orang yang membaca Quran. Jadi minta surga kalau diturutin membaca Quran, surga sudah rindu kepada itu. Yang kedua, surga itu rindu kepada orang-orang yang sudah memberikan makan orang-orang yang kelaparan, bersodako. Nanti kalau kita akan jumpa bersodako itu luar biasa. Kenapa? Karena Islam itu lebih mementingkan jiwa. Islam itu lebih mementingkan kehidupan. Saya kasih contoh yang benar begini. Semisal Ibu Haja Lilis ini punya usaha, kemudian ketika akan mengembangkan usahanya butuh modal. Pinjamlah beliau itu kepada Dewan sejumlah 200 juta. Diberikan itu 200 juta untuk penambahan modal usaha. Tetapi di lain sisi, ini contoh ya, jangan dibuat nanti ambil hati juga. Ini contoh supaya ibu bisa memahami sedekah yang lebih utama itu yang mana, pemberian yang lebih afdol itu yang mana. Di lain sisi, Busu Jadi datang ke Bu Meri. Busu Jadi sekeluarga belum makan selama 3 hari. Kemudian beliau ini contoh. Bu sih ngasih contohnya ke orang gemuk, jadi dia awai. Gak percaya lah. Saya kalau saya susah lah. Gak percaya sama saya. Busu Jadi ke rumah Bu Meri, minum beras. Nah itu yang lebih utama itu yang ketika Bu Meri memberikan pinjaman beras untuk kelangsungan hidup daripada untuk menambah modal usaha. Paham? Jadi artinya Islam itu lebih mendahulukan kehidupan. Karena Islam itu agama yang menginginkan keadilan sosial, kesejahteraan bagi semua, semua manusia. Nah kita kembali, kepada penyakit Islam. Yang ketiga, yang surga rindukan itu hifdzul lisan. Orang-orang yang bisa menjaga lisan, orang-orang yang bisa senantiasa dia menahan hal-hal yang tidak baik keluar dari mulutnya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, man yajmalli ma bainal lahyai wa ma baina ridlaihi adamallahul jannah. Wallahu a'lam. Apa Rasul sabdakan? Siapa orang yang senantiasa dia bisa menjaga sesuatu di antara dua rahangnya? Apa di antara dua rahang? Atas bawah. Kemudian siapa orang yang bisa menjaga sesuatu di antara dua kakinya? Maka Rasulullah menjamin orang itu akan masuk surga.
Jadi kalau kita bisa menjaga yang ada di antara dua rahang ini dan bisa menjaga di antara dua kaki ini, Rasul sendiri yang memberikan jaminan kita akan masuk surga nya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah, lisan itu kan satu yang luar biasa. Jadi penyakit lisan itu, penyakit mulut itu bukan bibir sariawan, bukan sakit gigi, bukan. Itu malah sakit-sakit lahir yang bisa disembuhkan dengan obatnya. Nah ini penyakit lisan. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbu. Tidak dikatakan tegak lurus agama seseorang ketika hatinya itu senantiasa tidak lurus, tidak istiqomah. Jadi akan dilihat orang itu keimanannya tegak lurus kuat, maksudnya ketika hatinya tidak tegak lurus. Kemudian Rasul menganjurkan wala yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuhu. Dan hatimu itu tidak akan bisa lurus, tidak akan bisa tegak, tidak bisa berajak ketika lisanmu tidak lurus. Makanya saya dulu pernah menyampaikan dari satu kaidah yang Imam Ghazali sampaikan, bahwa ketika kita sedang berwudu, ketika berkumur-kumur tiga kali kan tuh, betul ya? Kumur yang pertama kita berdoa, ya Allah kuatkan lisanku untuk banyak membaca kitab suci. Makanya alhamdulillah ibu-ibu di sini mas terus setoran jusnya. Alhamdulillah. Karena ketika wudu kumur-kumur berdoa. Berdoa enggak? Benar nih. Ya Pak, kita enggak doa aja baca kok. Aduh, alhamdulillah enggak doa aja baca, apalagi baca kan? Masyaallah. Jadi kumur-kumur yang pertama, ya Allah berikan kekuatan kepada aku untuk banyak membaca kitab suci-Mu, yaitu Al-Qur'an. Umur yang kedua, ya Allah berikan kekuatan kepadaku untuk banyak berzikir kepada-Mu. Zikir. Yang ketiga, ya Allah berikan kekuatan kepadaku untuk banyak mengeluarkan kata-kata yang baik berkaitan dengan lisan. Kalau satu hari kita sholat 5 kali dan berwudu 5 kali, insya Allah doa-doa kita itu akan ada yang Allah kabul. Amin. Apa doanya? Yang apa tunjuk tangan? Bisa jawab pula. Ketika Rasul sudah di depan pintu surga, beliau sudah membuka pintu surga, enggak lama disalib sama seorang perempuan. Rasul kaget, menanti. Saya ini seorang istri yang ditinggal wafat oleh suami saya, yang saya tidak punya harta banyak, anak-anak saya besarkan, dan dia dengan izin Allah menjadi anak-anak yang baik. Itu perempuan nyalip Rasul. Rasul udah buka pintu surga, perempuan duluan, laki-laki nggak ada. Ya makanya saya sampaikan di pengajian bapak-bapak, kalau kita lagi berkendara disalip ibu udah diam aja. Nah biar jadi salip, ya kan? Apalagi saya kanan belok kiri, udah gak usah diomong, salip. Nabi aja disalip, itu perempuan luar biasa. Kembali ya, itulah hebatnya perempuan. Jadi hati itu akan lurus ketika lisannya lurus. Karena apa yang diucapkan dari lisan itu merupakan cerminan hati, betul nggak? Jangan lain di bibir, lain di hati. Itu nama orang munafik. Nggak boleh. Al-munafik itu selas. Ciri-ciri munafik itu tiga. Apa yang diucapkan beda dengan diperbuatannya. Apa yang diniatkannya beda dengan yang diperlihatkannya. Ketika dia berdusta di dalam janji-janjinya. Nah, itu kan lisan berkaitan. Nah, salah satu penyakit lisan yaitu yang namanya penyakit pembicaraan, di mana bicara yang tidak penting. Makanya putri Rasul yang bungsu, siapa putri Rasul yang bungsu? Fatimah. Siti Fatimah Az-Zahra. Fatimah. Beliau senang kepada perempuan yang satu. Perempuan itu senangnya di rumah aja. Sebelah sana. Ini kan ibu-ibu rumahan semua. Alhamdulillah. Berarti ibu nanti bisa bersama Siti Fatimah di surga. Yang kedua, Siti Fatimah ini agak berantar ya. Siti Fatimah itu senangnya sama perempuan yang diem.
yang gak banyak bicara, yang gak banyak anak suami, ini ditanya Siti Fatimah. Kemudian yang ketiga, Siti Fatimah senang sama perempuan yang gak pelit. Kebanyakan yang pelit itu kan kaum perempuan. Nah itu Siti Fatimah senang kepada tipe-tipe perempuan yang semacam itu, sehingga nanti ketika ibu seperti itu punya kesempatan bersama dengan Siti Fatimah Al-Zahrani, Ibu-Ibu Allah Tuhan. Tapi Siti Fatimah itu, beliau punya mantel, beliau punya jubah itu tambahannya 1-7. Sehingga sahabat Rasul yang kaya itu siapa deh? Sahabat Rasul yang kaya? Abu Rahman bin Auf. Ketika beliau menghadap kepada Rasul, Rasul sedang undang. Ketika ditanya itu kayaknya Rasulnya nggak good-good gitu. Sehingga para sahabat diam semua. Sahabat nggak berani melakukan pertanyaan. Tidak lama kemudian Abu Rahman bin Auf datang menghampiri Siti Fatimah sebagai putri kesayangan Rasul agar bisa ayah itu bisa menjawab pertanyaan sahabat. Ketika Siti Fatimah datang, Abu Rahman bin Auf jemput putri ini dulu sambil megang jidat begini. Kalau orang sambil megang jidat begini, orang bingung apa orang bagaimana? Kenapa? Karena melihat Siti Fatimah itu pakai jubahnya sampai 7 tampilannya. Itu anak seorang raja, putri seorang Rasul. Coba ibu kalau baju tambahan mau gimana? Nah Rasul dalam kitab ini yang berbicaranya pembicaraan tidak penting. Kalau lagi ngaji jangan ngomong dulu. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Min husni Islam al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi." Allah alam bisawab. Termasuk kebaikan Islam seseorang adalah bahwa dia meninggalkan apa-apa yang tidak penting baginya. Jadi kita cerdas dalam hidup ini. Yang mana yang penting, yang mana yang penting, yang kita harus bisa memilah dan memilih. Betul? Siapa yang bisa menahan lisannya? Siapa yang bisa menahan lidahnya? Satarallahu auratahu. Maka Allah akan menutupi auratnya, menutupi aibnya. Makanya orang diam itu jauh lebih banyak untungnya daripada orang banyak bicara. Sekarang banyak orang pintar bicara, tapi tidak bicara pintar. Ini masalah. Banyak orang pintar bicara, tapi tidak bicara pintar. Kalau ngomong jago. Tapi esensi yang dibicarakan ini nggak paham. Beri tanyain anak-anak kemarin. Nah, ketika dikatakan dia bicara nggak paham, maka dia omdo atau omdo itu. Jadi zaman sekarang banyak orang kita bicara tidak bicara pintar, betul ya? Jadi kita ingin bicara pintar, artinya kita paham apa yang kita sampaikan itu, dan orang yang mendengarnya dia paham juga. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an shiddu zunaika min fika fa inna ma ju'ilat lakal uzuna fa wa fa'un wahidun li tasma'a aktsara mimma tatakallam bi Allah. Dalam hadis yang lain Rasul bersabda, perhatikanlah dua telingamu di atas mulutmu. Karena apa maksudnya? Perhatikanlah dua telingamu di atas mulutmu. Emang telinga di atas mulut? Makanya kalau ngaji hadis, kalau hanya redaksi aja kita jadi bingung ya. Ini kan satu kiasan. Perhatikanlah telingamu yang dua itu di atas mulutmu yang itu, artinya apa? Kita harus lebih fokus kepada memanfaatkan telinga daripada berbicara. Paham ya? Makanya kalau ngaji nggak pakai guru, banyak orang pakai baca hadis cuma redaksi aja, jadi pemahamannya kacau. Korban kulitnya nggak boleh dijual, stop sampai di situ, videonya diedit. Agar panitia diproses, Pak, tahun besok korban kulitnya jangan dijual. Terus kita bagi-bagi dan kita makan. Dapat gimana ngajinya? Itu di video di WA Group kan. Yang nggak boleh menjual kulit atau bagian-bagian hewan korban itu yang mengkorbannya, mubahnya. Dan kulit itu bisa disedekahkan ketika ibu nanti serah terimakan hewan korban ke panitia. Ibu bilang,
untuk kulitnya terserah panitia. Sekarang kalau kulit sapi diambil, kulit kambing nggak diambil, ya sama juga nggak bisa dong, kan begitu. Kalau kulit sapi diambil, kulit kambing diambil juga, dibagi juga. Apa beda nih kulit kambing dan kulit sapi? Nah, makanya yang jelas, jadi jangan dipotong-potong ya. Nanti akan merendah tuh video pendidikan yang semacam itu yang membingungkan kita kalau kita nggak ngaji secara apa. Nah, Rasul menyampaikan begitu, perhatikan dua telingamu di atas mulutmu. Kenapa? Fa inna ma ju'ilat lakal udhunan, karena sesungguhnya kamu diberi dua telinga, wa qamun wahidun litasma'a, dan satu mulut agar kamu senantiasa kamu itu mendengar aksara lebih banyak, mimma tatakallamu bihi, daripada kamu berbicara. Jadi ada sinyal yang Allah sampaikan dalam tubuh kita ini, dua telinga dikasih kiri kanan, bisa satu, artinya kamu banyak mendengar. Tetapi mendengarnya yang baik. Di dalam berwudu, Imam Ghazali memberikan kita doa ketika memasuk telinga. Ibu dapat dong? Ya Allah, sampaikan kepadaku seruan-seruan surga. Kalau kita kesehatan sekarang, kalau seruan-seruan surga itu suara yang baik atau suara yang tidak baik? Lihat Imam Ghazali. Ibu catat. Ya, nanti ibu tempel di kamar mandi ya Allah. Ya Allah, sampaikan kepadaku seruan-seruan surga. Baik, ya Allah, sampaikan kepada aku seruan-seruan penghuni. Dari siapa? Dari penghuni surga dong. Gak mungkin dong seruan surga daripada penghuni neraka, betul gak? Halo? Betul gak? Nah, penghuni-penghuni surga itu sudah kelihatan nih, kalau di alam dunia ini ketika itu, karena semua itu ada tandanya. Makanya kita tidak boleh, mohon maaf, saya sampaikan kepada orang yang tidak banyak berbicara, kita tidak boleh mengatakan dia tidak punya pengetahuan. Barang sekali pengetahuan beliau ini lebih dari kita, karena beliau biar aja. Bicaralah kamu ketika dia akan menjadikan dirimu sombong. Tapi diamkan dirimu ketika engkau sedang biasa, ketika engkau bicara akan sombong. Jadi Islam itu mentarbiyah kita untuk seimbang dan cerdas. Kapan kita berbicara, kapan kita diam. Ini akan tampak dari kepribadian manusia yang itu dia pasang. Dan di dalam diam itu seluruhnya kebaikan. Di dalam diam itu seluruhnya kebaikan. Terutama bagi apa dari bagi kaum Hawa ini, diamnya ibu itu kebaikan yang luar biasa. Sampai mana barusan ya? Ya Allah, sampaikan kepadaku tadi seruan-seruan dari penghuni surga, dan engkau ridho kepadaku. Nah, ini kalimat penentu, dan engkau ridho kepadaku. Kenapa? Karena ketika hamba itu dimasukkan ke surga, pasti atas ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Benar ya? Nah, jadi kalau kita sekali wudhu itu berdoa 5 kali sholat, 5 kali wudhu, insya Allah doa kita akan nyangkut. Doa kita ada nyangkut, betul nggak? Tapi jadi masalah ibu baca nggak? Jangan-jangan Bu Fauzia nggak baca juga. Kaki doang, makanya kakinya nggak kemana-mana deh. Di rumah aja. Kaki doang beneran. Zikir. Ketika ibu menjadi istri yang sabar, dalam sabar ibu itu zikir kok. Jadi zikir itu nggak Allah, ibu harus paham ya sensi zikir yang sesungguhnya. Ini saya sedang kaji rasa kepada kita semua. Makanya saya ulang, banyak orang pintar bicara tapi tidak bicara pintar. Ibu jangan punya satu pikiran kalau zikir Allah, subhanallah, tidak. Diamnya kita, sabarnya kita, itu merupakan zikir kepada Allah SWT. Kenapa? Karena yang memerintahkan sabar Allah. Fasta'inu bisabri was jangan cuma kenceng-kenceng tapi nggak ada esensi. Ini saya dikasih anggur merah jadi semangat ini ya dia. Biasa ya. Udah agak melayang dikit nih. Luar biasa melayangnya di sana aja lagi. Merah putih lagi nih ya. Nanti menunggu saya nggak tahu namanya. Sampai mana barusan? Lihat ya. Jelas ya. Nah, tunggu ya.
Kemudian dalam hadis lain Rasul bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, min husni islami ta'amru'i tarkuhu ma la ya'ni. Allah alam bisawab, termasuk kebaikan dalam Islam bagi seseorang adalah bahwa dia itu tarkuhu, apa? Meninggalkan. Meninggalkan apa? Meninggalkan ma la ya'nihi, meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, meninggalkan sesuatu yang tidak ada kepentingan, dia tinggalkan. Itu salah satu kebaikan dalam Islam. Jadi kalau ibu bisa memilih dan memilih mana yang baik yang tidak baik saja, ibu sudah baik kok dalam Islam. Jadi Islam itu sangat mudah memberikan kesempatan-kesempatan kepada umatnya ini untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Dan kata ulama-ulama, nanti ketika kita sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan tampakkan nilai-nilai kebaikan kita, tapi tampakkan dosa-dosa kita di hadapan Allah Subhanahu. Kenapa? Karena kalau nilai mau yang kasih, betul nggak? Tapi kalau maksiat itu perbuatan kita, di situ Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Tapi kalau ibu pamerkan kebaikan-kebaikan ibu kepada Allah, Allah berkata, itu kan dari saya, kan? Iya, betul nggak? Makanya kita jangan tampakkan kebaikan-kebaikan kita. Karena itu dari saya. Lalu tampakkan kemaksiatanmu ke dunia, maka Allah akan tutup dengan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bisa begitu, insya Allah ibu akan menjadi penghuni surga yang luar biasa. Kemudian, yang kedua, penyakit pembicaraan tadi, pembicaraan tidak manfaat, sekarang pembicaraan yang penuh kebatilan. Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, innal abda la yatakallamu bil kalimati yazilu biha fitna ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Allah alam bisawab. Jadi ada etika dalam membaca hadis, ada etika dalam membaca Al-Quran. Ketika seorang pembicara mengutip ayat Al-Quran, selesai baca ayat itu, guru-guru kita mengajarkan Allah lambil murah, hanya Allah saja yang memberi. Kalau hadis Allah alam misra, kita tidak tahu apa sebabnya Rasul berbicara. Itu etika. Makanya kalau ngaji itu, kalau di pesantren itu diajarkan etika-etika. Rasul bersabda, sesungguhnya seorang hamba benar-benar mengucapkan satu kata yang membuatnya terperosok masuk ke dalam neraka, yang lebih jauh di antara jarak masyriq dan maghrib, itu karena kata-kata itu. Kalau sakit yang berdarah itu gampang obatnya, tapi kalau sakit yang gak keluar darah, sakit apa tuh? Hati. Wih, benar ya. Siapa tuh yang ngomong tuh? Ini kata kita berdarah ya. Nah, ini kan harus kita pahami bahwa ada kata-kata yang ketika kita mengeluarkan kata-kata yang batil, apa? Kata-kata penuh maksiat. Kata-kata penuh maksiat. Bergurau yang tidak baik. Bergurau boleh. Muaiman sahabat Rasul itu tukang bercanda, padahal habis sholat minum lagi, habis sholat, tapi Rasul senang sama Muaiman. Jadi tidak semua sahabat Rasul itu yang Rasul suka itu yang baik. Muaiman habis sholat mabok, ketika itu memang belum ada perintah untuk tidak minum khamr. Sahabat-sahabat beliau itu kalau beliau datang senang, kenapa? Karena terhibur. Artinya di sisi Allah itu amalan yang Allah suka ketika membuat senang hati orang. Ketika membuat orang senang, itu Allah suka. Belum tentu sholat kita mah diterima Allah. Allah tinggal sombong. Tetapi ketika ibu bersedekah kepada seseorang yang ibu berikan 200 atau 2000 rupiah, apa yang mereka ucapkan? Mereka dengan 2000 rupiah senang. Itu 2000 ini bisa dapat tiket khusus. Tapi ketika ibu sedang makan di warung nih, ada pengamen, pakaiannya agak lusuh ya, agak bau. Ibu mau ngasih itu ibu ingin dengar orangnya apa ibu? Ibu supaya orang itu cepat-cepat pergi. Jawab jujur. Jadi ibu tadi kan 2000 itu musyrik ya, betul enggak? Yang di depan rumah begitu juga. Ya, ya, mas.
salah, nggak dapat nilai kita tuh. Kok kalau ngaji begini ribet jadinya, ya? Ya benar nggak? Ah, lagunya nggak enak. Kelihatannya baik, tapi dalam hati ibu ngusir orang itu ya. Udah pengamelnya bertato lagi, benar nggak? Bu, anak pang, pang goreng lah, pang borok lah, pang sagalana lah, sama-sama segitu benar. Nah, ini jadi masalah. Nah, yang kedua penyakit penyakit bicara yang batil. Nanti belum kita masuk IBA belum. IBA kira-kira tahun 2024 lah. Cepat kita tuh juga segini gua aja coba tuh. Ya udah kita singkat aja deh, ya. Yang ketiga, penyakit lisan itu memaksakan diri untuk berbicara. Ini lagi rapat nih. Belum dikasih kesempatan udah atur tangan aja. Bu ketua. Emang bu ketua siapa? Ditunjukin tangan itu maksudnya apa? Nanti juga ada masanya. Ya. Jadi etika itu ibu harus punya. Udah diam dulu aja lah. Memaksakan diri dalam bicara. Tadi banyak orang pintar bicara tapi tidak bicara pintar. Ini yang jadi masalah ini. Di dalam masyarakat, di dalam jamaah banyak yang pintar bicara tapi nggak bicara pintar. Dia memaksakan diri, ya. Nah ini nggak boleh. Pokoknya Rasulullah, inna abghadakum ilayya wa abghadakum minni yaumal qiyamati masawiyun akhlaqa as-sasauna al-matafi'ina hukuna al-mutasyabdiqun wallahu a'lam bishawab. Telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh dariku di hari kiamat siapa? Masyawirukum akhlaqan, orang yang buruk akhlaknya di antara kalian. Wa as-sarsaruna, kemudian orang yang banyak bicara. Kan ada cerita-cerita di WA itu ya, suami punya istrinya mawel atau suaminya kejar istrinya dicebur ke sumur tua, kok betul gak? Gak lama dari sumur tua keluar jinnya kan. Ini penunggu sumur, iya kenapa? Waduh saya gak kalah, itu di dalam ada perempuan bawel lah itu. Izin aja ya, makanya kalau ibu rumahnya gak mau izin, ibu jadi perempuan bawel. Jin mau keluar. Itu aja dari sumur jin keluar kok. Iya, makanya bukan lagi. Nah itu luar biasa tuh, makanya luar biasa tuh. Yang banyak bicara Rasul gak suka, jauh dari Rasul nanti. Kemudian siapa? Orang yang senantiasa yang berbicara kasar. Maksudnya bagaimana nih? Yang berbicara kasar ini yang berbicara keras dengan kalimat-kalimat yang baik dengan mulutnya lebar. Tapi yang mulai berbicara kan selama corona kan dimaskerin semua kan? Masya Allah. Ya tapi ya mau juga di WA kan ada masalah juga. Coba. Nah, kemudian yang terakhir yang masih di hari kiamat terus benci dan jauh dari neraka, al-mutasyadidu. Jangan jauh, no. Siapa? Orang-orang yang suka mengejek orang lain. Boleh ini. Boleh. Kita ngejek orang lain. Baik ngejek mohon maaf dalam kondisi kehidupannya, ngejek dalam kondisi yang mohon maaf dari fisiknya, itu nggak boleh. Coba ya. Halo, insya Allah ibu-ibu sini menggaya kena akur pun. Amin. Paling kalau di panjang nanti ibu-ibu makanya banyak amal sih kan gitu. Ada juga ada masalah. Yang penting yang katanya rindu aja ya, Belajar rindu. Kadang-kadang juga membuat puisi-puisi yang tidak baik. Itu gak boleh tuh ya. Luka tak berdarah gitu kan. Kalau nanti ketemu aja sih. Kemudian yang keempat, penyakit kata-kata itu pembicara itu suka berkata-kata keji, berkata-kata cacian, berkata-kata yang jorok, apalagi pernah melakukan umroh haji yang benar-benar ihram, wala rufasa, wala fasada, wala jidal. Yang sudah pernah berihram, ketika sudah berihram, ia tidak boleh berkata-kata yang tidak baik, betul tak?
Wala fasad, tidak boleh dia merusak. Sholat di masjid, ini kurma bagus amat, dipetik. Wala fasad. Wala jidal, apa jidal itu? Jangan berargumentasi, ngomong panjang, pengen menang aja kalau ngomong. Oh, kaki diam. Di? Jadi, yang tidak disukai itu penyakit-penyakit pembicaraan. Iya. Itu berkaitan di lisan. Belum nanti masuk ke sini. Ya. Jadi di lisan aja penyakit itu kalau dalam kitab ini tulisan 8. Yang terakhir kita langsungin aja. Yaitu penyakit lisan yang namanya ghibah. Apa ghibah itu? Ghibah itu menggunjing, membicarakan keburukan orang. Woy! Halo. Kenapa kita menggibah orang? Ini. Karena ada orang yang berbuat tidak baik, betul nggak? Nah, artinya saya ingin memberikan satu pemahaman kepada ibu bahwa Islam itu memakainya hukum sebab akibat, bukan hukum karma. Jam. Ya. Dalam istilahnya hukum kausalitas sebab akibat. Ketika ada orang yang berlaku berbuat kemaksiatan, akibatnya akan ada orang membicarakan kemaksiatannya. Di dalam satu keadaan, tolong didengerin nih, ini buat kehidupan kita. Saya kalah. Ghibah itu dibolehkan. Ketika ada orang bermaksiat, kemudian ada yang berghibah, itu dibolehkan sebagai apa? Sebagai warning kepada mereka supaya tidak berbuat kemaksiatan. Paham ya? Ya. Kenapa orang itu bisa menghibah? Karena ada yang berbuat maksiat. Artinya kemaksiatan yang kita lakukan itu menjadikan orang juga bisa berbuat dosa dari dosa kita. Makanya masing-masing kita bertahan dan menahan diri untuk tidak berbuat maksiat. Begitu maksiat. Tetapi ketika ibu mencari tahu tentang kemaksiatan orang, itu gak boleh. Najasus namanya. Gak boleh. Tapi kalau ibu ada orang ngajak ngobrol tentang kemaksiatan seseorang, kemudian ibu diam saja, ibu nggak nimpalin, sama dosanya sama yang ngomong itu. Tapi ibu dapat istighfar, ya Allah semoga saya nggak berbuat seperti itu. Sebab kalau itu nggak disampaikan orang, orang nggak tahu mana yang maksiat, mana yang bukan maksiat. Paham, Bli? Bli? Ya? Alhamdulillah ya. Jadi ngajinya kita sudah kaji kepada akhlak. Karena perempuan itu, ibu saya mohon maaf ya, perempuan itu jangan terlalu sumeh sama orang lain. Untuk tidak menambahkan dosa orang, bukan, mau ke sana. Ngapain sih nanya-nanya, udah begitu kan. Wah, paling banyak tuh PR di grup bapak-bapak. Tuh ibunya Panu begitu aman. Ini contoh bahwa seperti itulah perempuan, ya, bahwa perempuan itu punya keistimewaan yang luar biasa yang Allah berikan kesempatan untuk masuk surga lebih besar daripada kaum laki-laki. Makanya perempuan itu bersyukur dan Allah pernah menyampaikan bahwa perempuan itu makhluk yang benar-benar Allah angkat derajatnya. Dengan adanya Islam, perempuan luar biasa. Dan hanya di Indonesia yang apa para ulama itu berani mendobrak hukum fikih nikah dalam Islam. Kenapa? Dalam fikih Islam, perempuan berusia 9 tahun sudah boleh nikah. Betul enggak? Karena perempuan itu rata-rata dia kembaliknya umur 9, umur 10 tahun. Tetapi ulama-ulama kita di dalam hukum ya, yang dinamakan hukum apa namanya untuk nikah itu perempuan juga harus minimal 16 tahun atau pernah menikah. Jadi diangkat derajat perempuan oleh ulama-ulama negeri. Jadi ulama negeri kita itu memikirkan kaum perempuan juga. Enggak boleh di semena-mena perempuan. Makanya ibu bersyukur. Bahkan dalam rumah tangga yang Allah berikan anak perempuan akan diberikan 12 kebaikan. Kalau anak perempuan itu satu, kalau dua, 22 satu hari. Makanya rata-rata ini kalau orang punya anak perempuan itu semangat untuk mencari rezeki itu loh. Terima kasih ya, dulu ibu namanya keluarga saya. Kalau ibu namanya mungkin suami saya enggak semangat cari rezeki. Karena ibu namanya keluarga saya semangat cari rezeki. Kalau kita berpikirnya positif, semua itu baik. Allah akan bersoal. Semoga yang kita ingin manfaat yang dari Allah Subhanahu Wataala, yang saya dari sedang baik dan fakir dalam hal ini, saya membutuhkan ketemuan yang kuat-kuatnya. Sebab dari najis najis al-qur'an al-bismillah, mari Allah alamin.
Wassallallahu ala nabi sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi sahbihi wa sallam. Alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan lupa like, share, dan subscribe.